بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan pada pertemuan yang lalu, pada akhir pembahasan kita telah menjelaskan tentang hukum mengambil upah dalam hal mengajarkan Al-Quranul Karim. Telah kita sebutkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan tentunya pendapat yang lebih mendekati al-haq dalam hal ini adalah menggabungkan antara dalil-dalil, antara dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya dengan dalil-dalil yang menunjukkan pelarangan. Dalam hal ini kita harus mengetahui asal hukum dalam ibadah, bahwa dalam hal beribadah, ibadah apapun itu, maka diwajibkan bagi mereka yang beribadah untuk ikhlas, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi-tendensi tertentu, tidak dimasuki oleh keinginan dan kehendak-kehendak tertentu dari kehendak dunia, menghendaki harta dan yang semisalnya. Bahkan yang demikian termasuk dari kesyirikan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid, bahwa termasuk di antara jenis kesyirikan ketika seorang beramal dengan amalan akhirah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Maka seorang harus ikhlas dalam beramal, termasuk di antaranya mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Akan tetapi, dengan adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan diperbolehkannya, maka ini menunjukkan bahwa dikembalikan kepada niat seseorang dalam hal menerima harta tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Adapun menjadikan amalan ibadah sebagai balasan sehingga dia mendapatkan harta disebabkan karena amalan ibadah tersebut, tidak diperbolehkan. Namun para ulama membolehkan seorang mengajarkan Al-Quran, ataukah diangkat menjadi seorang muadzin atau seorang imam, atau yang semisalnya dari perkara-perkara ibadah yang dia dikhususkan mengamalkan amalan tersebut.
Maka apabila dia menerima ya semacam syahriyah per bulan dari harta tersebut, maka jangan dia meniatkan bahwa dia mendapatkan harta itu disebabkan karena amalan ibadah yang dia kerjakan. Bukan. Hendaklah dia meniatkan bahwa itu adalah upah yang dia dapatkan disebabkan karena tafarruqnya dia. Dia mengkhususkan diri untuk amalan tersebut, maka dia mendapatkan upah disebabkan karena pengkhususan dirinya. Nah, ini yang diperbolehkan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam bentuk ijarah. Ya. Penyewaan, dia disewa dalam satu tugas tertentu sehingga penyewaannya itu berkenaan tentang tafarruqnya dia, tatkala dia mengkhususkan diri pada satu jenis amalan tertentu. Maka jangan dia meniatkan bahwa apa yang dia dapatkan disebabkan karena dia mengajarkan Al-Quran ataukah ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ini wallahu a'lam bis-shawab adalah pendapat yang mendekati kebenaran. Maka dengan demikian pula di bawah hadis-hadis yang lain yang berkenaan tentang diperbolehkannya mengambil upah. Diperbolehkannya mengambil upah. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kondisi hajah. Apabila seorang membutuhkan, tidak ada mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhannya disebabkan karena dia mengkhususkan diri memberikan ta'limul Quran ataukah ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga apabila dia meninggalkan itu dan dia mencari ma'isyah, maka akan terlalaikan dakwah dan yang semisalnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini para ulama membolehkan sebagaimana yang telah antum dengarkan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala faslun. Pasal yang berikutnya. Yambaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Sepantasnya lah bagi seseorang yang membawa Al-Quranul Karim agar hendaklah dia menjaga bacaannya, rutin dalam membaca Al-Quranul Karim dan memperbanyak bacaan Al-Quran, sebab sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis-hadis yang terdahulu, satu huruf adalah ibadah. Semakin kita memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan insyaAllah ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama salaf, mereka orang-orang yang sangat pandai memanfaatkan waktunya. Mereka memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Wa kana salafu radiyallahu anhum. Dan adalah para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Lahum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fi. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Ya. Sini semuanya itu anak-anak. Semuanya ke majelis. Kemari semuanya. Jangan kumpul. Semuanya kemari. Jangan ada yang keluar. Kenapa itu jalannya? Berpisah. Jangan berkumpul. Soleh. Maju ke depan. Faiz. Maju ke depan. وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. Dan adalah para ulama salaf radhiyallahu anhum, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda.
dalam hal kadar yang mereka tamatkan dari Al-Quran Al-Karim. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'd as-salaf radhiyallahu anhum, maka diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Ibnu Abi Dawud ini adalah anaknya Abu Dawud As-Sajistani, Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath, pengarang kitab Sunan. Anaknya ini Abu Bakar Ibnu Abi Dawud, salah seorang dari kalangan muhaddithin yang beliau memiliki syair-syair tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah pernah kita bahas, ya, yaitu Ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Nah, seringnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala selalu menukil dari riwayat beliau karena beliau punya kitab khusus yang berjudul Al-Masahif. Di dalamnya membahas tentang mushaf, kedudukan mushaf Al-Quran Karim, bagaimana sikap muslim dalam mengagungkan, memuliakan mushaf Al-Quran Karim yang di dalamnya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dibahas oleh beliau dan beliau menyebutkan sekian banyak riwayat-riwayat mulai dari penulisan mushaf dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membahas sampai kepada adab-adab seorang muslim, apa yang harus mereka lakukan dan apa sikap mereka terhadap kitab suci mereka Al-Qur'an Karim. Sehingga Imam An-Nawawi sering menukil dari kitab tersebut. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud an ba'dhi salaf radhiyallahu anhum, dari sebagian para ulama salaf, annahum kanu yakhtimuna fi kulli shahrayni khatmatan wahidatan, bahwa mereka para ulama salaf, sebagian mereka menamatkan Al-Qur'anul Karim sekali dalam 2 bulan. Jadi 2 bulan sekali tamat. 2 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun berapa kali ya kawan? 6 kali mereka menamatkan Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Kita mendengarkan ini saja rasanya sudah merinding. 2 bulan sekali tamat. Subhanallah. Terkagum-kagum, ya. Ini yang dinukilkan dari para ulama salaf yang paling lambat. Nah, gimana yang paling cepatnya? Nah, wa ilallahil mustaka. Adapun keadaan orang-orang mutaakhirin, wallahu a'lam. Alhamdulillah kalau dalam 1 tahun sekali kita menamatkan Al-Quran Karim. Ada enggak? Nah, ya, dalam 1 tahun. Adakah waktu yang kita khususkan, ya, di malam hari, mungkin sebelum kita tidur, ya, kita sempatkan diri setiap malam rutin. Jadikan itu sebagai rutinitas kita. Sebagaimana kita rutin makan malam, sebagaimana kita rutin makan siang, rutin makan pagi. Yang kalau kita kehilangan makan malam tersebut, seakan-akan ada yang kurang. Maka demikian pula membaca Al-Quran Karim. Ya, sebelum tidur sempatkan diri, walaupun sesaat, 1 lembar yang kita baca. Kalau itu rutin kita kerjakan, subhanallah. Wa kana ahabbuddin ila Allah azza wa jal adwamahu inqal. Agama yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menjadi rutinitas dia, yang secara kontinu dia mengamalkannya walaupun itu sedikit. Setiap malam kita sempatkan. Nah. Dan subhanallah ya akhwan. Ya. Kita tidak memuji ahlul bid'ah. Tapi perlu kita mengetahui bahwa dari kalangan ahlul bid'ah ada yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manis apa yang mereka amalkan. Mereka menganggap bahwa mereka mengamalkan amalan yang terbaik. Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka amalkan itu amalan saleh, maka mereka rutin dalam mengamalkannya. Mungkin antum mengetahui di antara mereka ada yang rutin, ya, melakukan amalan walaupun amalan tersebut, ya, merupakan satu kekeliruan, penyimpangan. Seperti contoh sebagian mereka yang terbiasa membaca hadis-hadis yang dhaif misalnya. Ya, mereka punya semangat tapi sayang sekali tidak punya ilmu.
Ya. Mereka menganggap bahwa semua kitab yang ada dalam kitab Fadailul A'mal semuanya hadis yang sahih yang bisa diamalkan. Sehingga mereka ketika membaca kitab tersebut tanpa memilah-milah. Sebahagian mereka, kalau mungkin kita tidak mengenal, mayoritas dari mereka, kalau mereka mengerjakan suatu amalan, mereka rutin. Ya. Karena entah apakah itu doktrin dari pimpinan mereka, karena memang itu sudah menjadi amalan dan rutinitas mereka dalam jamaah tersebut. Nah, ada yang diistilahkan taklim pagi. Iya kan? Ada juga yang menggunakan taklim sore setiap ba'dal asr duduk. Walaupun tidak ada orang mendengarkan. Yang penting baca, rutin. Setelah asr, dia membaca. Walaupun tidak ada orang di hadapannya. Ya, sambil dia berharap mudah-mudahan ada jin di samping saya yang mendengarkan apa yang saya baca. Taklim di malam hari. Tidak peduli, walaupun tidak ada orang mendengarkan. Dia sendirian di dalam kamarnya. Dia membaca dengan suara yang keras. Sambil berharap mudah-mudahan ada keluarganya yang mau mendengarkan. Ya. Dan dengan sabarnya dia, continue dia mengerjakan itu. Setiap malam sebelum tidur, dia baca taklim dulu. Taklim akhir. Ya. Kalau tidak ada orang di situ, kopiahnya yang ditaruh di depan. Kopiahnya mendengar. Ya. Mereka menyebutkan hikayat-hikayat dalam perkara ini. Masyarul ikhwar rahimakumullah. Di antara mereka ada yang menyebutkan dari pimpinan mereka bahwa, ya, kalau di kalangan pimpinan mereka yang sudah ada di India, itu sudah tingkatan tinggi yang diajar itu bukan manusia, tapi jin. Ada yang menukilkan seperti itu. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini ya, mereka-mereka yang tidak mengenal ilmu. Nah, mungkin dari mereka ada orang yang menginginkan kebaikan, akan tapi tidak diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ahlu sunnati wal jamaah tidak bisa istiqamah? Continue dalam mengamalkan suatu amalan. Rutin. Dalam keadaan kita yakin itu adalah amalan yang syar'i. Amalan disyariatkan. Kita punya dalil. Ya. Maka sepatutnya lah. Nah. Kita lebih berhak untuk lebih mendapatkan itu. Amalan yang syar'i. Lalu kita amalkan secara kontinu. Ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usahakan sebelum tidur baca. Ya. Atau ada waktu-waktu tertentu. Setiap pagi, ba'dal fajr. Ada kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran Karim dengan sabar. Nah. Ini kata beliau. Bahwa sebagian para ulama salaf dalam 2 bulan sekali tamat Al-Quran Karim. Wa'an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Bahkan sebagian dari para ulama salaf setiap bulan sekali khotam. Wa'an ba'dihim fi kulli ashri layalin khatmatan. Bahkan sebagian mereka setiap 10 hari, ya, 10 malam sekali khotam. Wah, ini tambah geleng-geleng kepala kita. 2 bulan aja subhanallah kalau bisa continue. Ini sebulan rutin, setiap bulan dia tamatkan Al-Qur'an. Lainnya ada 10 malam tamat Al-Qur'an. Wa an ba'dihim fi kulli thamani layali. Sebagian mereka ada setiap 8 hari sekali khotam. Wa'anil aktsarin fi kulli sab'i layalin. Bahkan kebanyakan para ulama salaf setiap pekan sekali tamat. Setiap pekan. 7 hari atau 7 malam. Jadi mereka biasanya membaca kesempatannya di malam hari. Mereka membaca Al-Quran Karim. Ya. Kalau mereka mulai dari Senin, tamatnya Ahad. Dan terus setiap pekan. Mereka menamatkan itu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr ini semangat betul dalam beribadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Amr bin Al-As, "Iqra'il Qur'an fi syahr." Ya. Baca Al-Qur'an dalam sebulan kamu tamatkan. Apa kata Abdullah bin Amr? Ya Rasulullah, inni ajidu quwatan ala dhalik. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tambah lagi.
Kata Rasulullah SAW, iqra'hu fi 20 laila. Bacalah pada 20 malam. 20 malam tamatkan. Kata Ibn Amr bin Al-As, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Saya masih kuat lebih daripada itu. Semangatnya para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iqra'uhu fi sab'in wa la tazid 'ala dhalik. Baca dalam 7 malam. Jangan lagi ditambah. Sudah, itu paling maksimal 7 malam. Itu pun Ibn Amr masih mengatakan, saya masih sanggup lebih dari itu. Tapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 malam kamu tamatkan. Wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin, sebagian mereka ada yang 6 hari sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin, sebagian mereka ada yang 5 malam sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin, sebagian mereka ada yang 4 malam sekali khatam. Wa an kathirin fi kulli 3 layalin, dan banyak dari ulama ussalaf setiap 3 malam sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain, sebagian mereka ada yang 2 malam khatam. Berarti 1 malam setengah Al-Qur'an. Wa khatama ba'dhum fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan, bahkan sebagian para ulama ussalaf dalam sehari semalam sekali khatam. Sehari semalam. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain, bahkan di antara para ulama ussalaf ada yang menamatkan Al-Qur'an pada setiap hari dan malam dalam 24 jam 2 kali khatam. Subhanallah. Ya. Wa minhum man kana yakhtimu 3, di antara mereka ada yang dalam 24 jam itu sehari semalam 3 kali khatam. Semakin kita menambah bacaan semakin tegang, ya. Ini semakin subhanallah. Para ulama salaf, ya. Dimulai dari yang paling lambat sampai terus yang paling cepat mereka menamatkan Al-Qur'an. Wa khatama ba'duhum 8 khatamatin 4 bil laili wa 4 bin nahar. Bahkan ada sebagian para ulama salaf dalam sehari semalam tamatnya 8 kali. Ya, di malam hari 4 kali khatam, di siang hari 4 kali khatam. Subhanallah, gimana ini ya? Sekali khatam itu berapa jam ya? Ya. Nah. Kalau lah 12 jam. Ya, tentunya mungkin ada waktu, ya anggaplah dia berpuasa, ya. Sehari full dia membaca Al-Qur'an Karim. Nah, 12 jam. Berarti kalau 4 kali kita bagi 12, sekali khatam berapa ya, kawan? 3 jam. Bisa enggak itu, ya, kawan? Ya. Terus cara membacanya itu seperti apa itu? Nah. Bukan main cepatnya. Nah. Faminal ladzina kanu yakhtimuna khatmatan fil yaumi wal lailah, di antara mereka yang menamatkan sekali khatam sehari semalam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Utsman bin Affan dikenal ahlul Quran. Dengan sanad yang sahih, pernah beliau sholat 1 rakaat mulai ba'dal isya sampai mendekati subuh. 1 rakaat, 1 Quran. Hah? 1 rakaat, 1 Quran. Nah. Ya. Kalau orang sekarang, 1 nafas, 1 berdiri. Nah. Alhamdulillah 1 nafas semua sampai. Hah? Amin waladzali. Nah. Ya. Tambah lagi baca surah 1 nafas ruku alif lam mim Allahu akbar. Nah. Ya. Ruku. Yani subhanallah cepat sekali. Lah ini Utsman bin Affan 1 rakaat. 1 Al-Qur'an habis dibaca. Subhanallah. Nah. Allahumma rzuqna tilawatul Qur'an.
wa Tamim ad-Dari, demikian pula Tamim Aus ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Sa'id bin Jubair ini salah seorang tabi'i. Beliau pernah membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan antara Maghrib dan Isya. Tamat satu Al-Quran. Antara Maghrib dan Isya. Jadi setelah sholat Maghrib, beliau baca Quran. Sebelum sholat Isya, beliau sudah khatam. Sudah selesai. Nah. Kebiasaan mereka dahulu kalau di bulan Ramadan, waktu Isya itu diakhirkan. Ya. Kebiasaan para ulama salaf. Kalau di bulan Ramadan mereka mengakhirkan waktu Isya. Nah, mungkin agar kemudian mereka ada kesempatan ya untuk bersiap-siap salatul lail, salatul Isya, kemudian dilanjutkan salat tarawih. Nah. Ya. Dan masih ada sebagian tempat biasanya mereka akhirkan setengah jam. Ada. Nah. Dan yang demikian tidak mengapa. Mengakhirkan salatul Isya semakin terakhir semakin afdal, dengan syarat tidak mengurangi jumlahnya para jamaah. Wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun, demikian pula Mujahid, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka ini dukilkan bahwa mereka menamatkan ya dalam sehari semalam satu Al-Qur'an. Wa min alladziina kaanu yakhtimuuna thalaatha khatamaat, di antara para ulama yang mereka menamatkan Al-Quran tiga kali khatam dalam sehari semalam, Sulaim bin Idr radhiyallahu anhu, qadhi Misra fi khilafati Muawiyah radhiyallahu an. Beliau seorang hakim di Mesir pada zaman kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Wa rawa Abu Bakr bin Abi Daud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin thalatha khatamat. Abu Bakar bin Abi Daud meriwayatkan bahwa beliau, yakni Sulaim bin Itr, menamatkan pada satu malam tiga kali khatam. Wa rawa Abu Umar al-Kindi fi kitabihi fi qudati Misra. Telah diriwayatkan oleh Abu Umar al-Kindi dalam kitabnya menjelaskan tentang para hakim-hakim yang ada di Mesir, annahu kana yakhtimu fil lailati arba'a khatamat, bahwasanya Sulaim bin Itr pernah menamatkan dalam satu malam empat kali khatam Al-Quran. Ini pemerintah, ya, pemerintah di zaman itu. Masya Allah, tidak menghalangi tugas-tugas kepemerintahan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Syekhul Salih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu. Telah berkata Syekh yang salih, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Syekh Abu Uthman Al-Maghribi yaqul, aku telah mendengarkan Syekh Abu Uthman Al-Maghribi mengatakan, kana Ibnul Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahari arba'a khatamat wa bil laili arba'a khatamat. Adalah Ibnul Katib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menamatkan di siang hari empat kali khatam Al-Quran, di malam hari empat kali khatam. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wal lailah. Kata Imam Nawawi, dan ini yang paling banyak yang sampai berita kepada kami, yang mereka menamatkan Al-Quran dalam waktu sehari semalam. Ya, yang paling banyak delapan kali. Siang hari empat kali, ya, malam hari empat kali. Subhanallah. Dan mereka tidak bosan. Ya, mereka merasakan kelezatan dengan membaca Al-Qur'an Karim. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat cinta sekali dengan amalan ini. Seorang kalau mencintai amalan maka dia akan menyukai rutin. Nah, berbeda kalau seorang menganggap bahwa membaca Al-Qur'an itu beban. Mereka tidak. Membaca Al-Qur'an itu kenikmatan bagi mereka, bukan beban. Beda kalau orang menganggap bacaan Al-Quran itu beban. Ya. Ya karena ingin mendapatkan pahala tapi kok berat rasanya. Ya. Itu baca satu dua ayat mata itu sudah mulai sayup-sayup. Itu karena menganggap bacaan Al-Quran sebagai beban, bukan sebagai suatu kenikmatan. Subhanallah. Ya.
Wa rawa Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zadan. Telah diriwayatkan oleh Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan min ubbad tabi'in radhiyallahu anhu, dari ahli ibadahnya dari kalangan tabi'in radhiyallahu anhu, annahu kana yakhtimul Qur'ana fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashri, bahwa beliau pernah menamatkan Al-Qur'an antara zuhur dan asr. Jadi antara zuhur dan asr tamat satu Al-Qur'an Karim. Wa yakhtimuhu aidan fi ma baina al-maghrib wal isya fi ramadan khatmatain wa syai'an. Dan dia juga pernah menamatkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya di bulan Ramadan dua kali khatam. Ya. Dan itu pun masih ada tambahan lagi. Karena kebiasaan mereka mengakhirkan sholatul isya. Ya, kalau kita mengatakan antara dzuhur dan asr satu kali khatam, berarti ya bisa empat kali khatam. Ya, antara dzuhur asr, antara asar maghrib, antara sholat subuh sampai duhur, itu bisa dua kali. Bahkan kalau ya tanpa yang lain-lain mungkin bisa lebih. Tapi kan harus ada istirahatnya, mungkin ada tidurnya. Empat kali, ya mungkin. Nah, cuman cara bacanya mereka, subhanallah. Ya, antara duhur dan asar. Kalau anggap sholatu duhur jam 12. Sholatul asr jam 3:30. Mungkin, ya. Sholat duhur, selesai sholatul duhur jam berapa, ikhwan? Ya, kira-kira mungkin jam 1 lah. Jam 1 sampai jam 3. Ya, 2 jam khatam. Mungkin. Subhanallah. Wa kanu yu'akhiruna al-isya fi Ramadan ila ayyam dhiya rubu'ul layli. Adalah mereka mengakhirkan sholatul isya di bulan Ramadan sampai berlalu seperempat malam. Seperempat malam. Kalau awal malam terbenamnya matahari jam 6. Terbitnya fajar shadiq jam 5. Seperempatnya jam berapa, ya kawan? Ya, berarti ada 11 jam. Seperempatnya jam berapa itu? Hah? Hah? 9:30. Iya, sekitar itulah. Nah, masya Allah. Mereka akhirkan. Wa rawa Abu Daud bi isnadihi sahih anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang sahih bahwa Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid bin Jabr, adalah beliau mengkhatam Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan antara maghrib dan isya, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Berarti satu Ramadan 29 kali khatam minimal. Ya. Kalau sempurna bulan Ramadannya 30 hari berarti 30 kali khatam. Masya Allah. Ya. Kita baca kitab ini belum tentu khatam. Ya. Selama 30 Ramadan belum tentu kita mengkhatamkan. Wa an Mansur qala. Dari Mansur beliau mengatakan, kana Aliun al-Azdi yakhtimu fi ma bainal maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Ali al-Azdi menamatkan setiap malam, menamatkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya di bulan Ramadan. Antara maghrib isya. Wa an Ibrahim bin Sa'ad qala, dari Ibrahim bin Sa'ad mengatakan, kana abi yahtabi. Ya, adalah ayahku, beliau berihtiba. Yang dimaksud duduk ihtiba itu lutut ditegakkan tangan. Paham ya? Nah, itu namanya ihtiba. Berhabwa. Nah.
pakai tangan atau pakai kain, ya. Kadang-kadang ada yang pakai jubahnya, ya, ditahan lututnya supaya tegak. Nah, kalau di Yaman ada alat khusus memang, yaitu dijual, ya. Nah, bundar, ya. Namanya habuah, ya. Namanya habuah. Itu yang biasa mereka pakai kalau belajar, ya, capek duduk bersila atau rabi', maka duduknya pakai habuah itu. Nah, kadang-kadang pakai syal. Dan itu kebiasaan ya mereka sepertinya dari zaman dahulu, dari para sahabat. Dalam riwayat Abu Daud, ya, dijelaskan keadaan para sahabat, kanu yahtabuna yaumal jum'ah. Mereka pada hari Jumat kalau menghadiri salatul Jumat, kebiasaan mereka berhabuah. Ya. Apakah pakai tangan atau yang semisalnya. Ada riwayat yang menunjukkan pelarangan melakukan habuah pada hari Jumat, dhaif dan tidak sahih. Yang benar dari kalangan para ulama besar, mereka mengamalkan itu. Tidak terlarang. Boleh. Yang demikian. Nah, kata Ibrahim bin Sa'ad, ayahku berhabuah, duduk ihtiba. Fama, duduk apa ini ya kawan namanya ini? Hah? Bahasa Indonesia duduk apa ini? Hah? Anak mencontohkan enggak masuk rekaman kayak ini. Ya. Lutut diangkat, ya. Didekatkan, paha didekatkan, kemudian tangan menggenggam. Ya. Melingkar ke betis. Duduk apa itu? Nah, ya. Yang penting tahulah. Ya. Adalah ayahku duduk ihtiba, fama yahullu habwatahu hatta yahtimal Qur'an. Maka dia tidak melepaskan habwahnya ini sampai dia menamatkan Al-Qur'an. Sekali duduk seperti itu, berarti tidak bergerak di tempatnya, duduk ihtiba. Ya. Biasanya kan orang capek ya, setengah jam mungkin sudah kecapean, butuh mungkin mengantuk ya, sehingga berdiri, jalan-jalan ya. Atau pindah ke tempat yang lain, atur posisi, rubah posisi, sampai bisa menamatkan Al-Quran. Ini tidak. Sekali duduk, dia tidak melepaskan habuahnya sampai dia menamatkan Al-Quran Karim. Rahimahumullah. Wa amma alladhi yakhtimu al-Qur'ana fi raq'ah fala yuhsawna likathratihim. Adapun yang menamatkan Al-Quran dalam satu rakaat dari kalangan para ulama salaf, tidak bisa dihitung saking banyaknya mereka. Saking banyaknya. Menunjukkan bahwa dahulu subhanallah. Ya, yang seperti ini. Amalan-amalan soleh. Adalah satu amalan yang dikejar oleh mereka. Nah. Kalau kita apa yang kita tamatkan ya kawan? Ya. Nah. Dalam satu rakaat apa yang bisa kita tamatkan? Allahu musta'an. Ya. Yang repotnya kebiasaan orang-orang sekarang ini, didikan mereka semenjak kecil tidak dididik di atas agama. Ini yang masalah. Ya. Dari kecil bacaan mereka, tamatan mereka, coping ho. Ya. Belum lagi televisi, acara-acara yang lain, sinetron. Coping ho itu sudah lama dulu, ya. Nah, sekarang mungkin ya lain lagi bacaan mereka. Nah. Dari kecil seperti itu bacaan mereka, kebiasaan mereka, ya. Nah, dari kecil kebiasaannya apa? PlayStation. Nah, main sepak bola. Tanding lagi. Saya sudah mengalahkan si fulan, si fulan, si fulan. Didikannya sejak kecil seperti itu. SD seperti itu, masuk SMP masih seperti itu. Masuk SMA semakin meningkat internet. Ya. Main gamenya sedunia. Lawan orang-orang melalui internet. Katanya ada yang seperti itu. Sampai berjudi. Allahu musta'an. Ya. Besarnya, ya wajarlah kalau jadi koruptor. Nah, kalau dewasa, kalau sudah kerja, bisa jadi koruptor. Ya memang didikan sejak kecil seperti itu. Allahu musta'an. La haula wa la quwwata illa billah.
Famin al-mutaqaddimin Utsman bin Affan. Dari kalangan al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, Utsman bin Affan. Satu rakaat, satu Al-Quran. Wa Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair, radhiyallahu anhum, khatmatan fi kulli rakaatin fil Ka'bah. Sekali khatam pada setiap rakaat di Ka'bah. Nah, ini kebanggaan para ulama salaf. Kalau sekarang seperti ini, banyak dari kalangan kaum muslimin tidak menganggap ini sebagai suatu kebanggaan. Kalau mereka mendengarkan riwayat seperti ini, paling kata mereka, lah kapan mereka mencari nafkah ya? Kapan mereka bekerja ya? Ya, mereka beri makan apa ya keluarganya ya? Itu aja yang dipikirkan. Dunia. Nah, yang seperti ini bukan suatu kebanggaan bagi mereka. Bangga kalau anaknya itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi ahli-ahli dunia yang lain. Bangga. Nah, karena dengan itu mereka dapat harta yang banyak. Dengan itu mereka bisa beli rumah. Dengan itu mereka bisa ya, memanfaatkan harta mereka. Allahumma musta'an. Tapi adakah dari kalangan ya, kaum muslimin yang cinta dengan Al-Quran Karim? Sedang kalau anaknya menjadi seorang yang cinta dengan Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran Karim, yang itu akan bermanfaat bagi dia dan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Sekarang jarang ya. Kata mereka sekarang zaman globalisasi, zaman sekarang zaman modern ya. Kalau ini kan zaman kuno, itu sudah lewat, itu zamannya para ulama salaf. Tidak berkembang-kembang kita kalau mengikuti modelnya para ulama salaf dalam beragama. Enggak bisa berkembang, kata mereka. Nah. Allahumma musta'an. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fakathirun. Adapun yang mereka menamatkan Al-Qur'an dalam satu pekan sekali, itu banyak. Nukil an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Telah dinukil dari Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Wa an jama'atin min at-tabi'in, dan dari golongan dari kalangan para tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid Al-Qamah dan Ibrahim bin Yazid Nakhai rahimahumullah. Nah, setelah beliau menyebutkan ya berbedanya keadaan para ulama dalam hal membaca Al-Qur'an Al-Karim, maka di sini pun beliau menjelaskan hukumnya. Wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilaf kita pilih. Kata Imam Nawawi, yang dipilih dalam hal ini berbeda tergantung ya keadaan orang masing-masing. Keadaan mereka masing-masing. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra'u. Adapun orang-orang yang nampak baginya dan sesuai dengan kadar apa yang bisa dia hasilkan untuk mencapai kesempurnaan dalam memahami apa yang dia baca ya. Jadi yang terpenting pada saat dia membaca, dia faham itu. Kalau para ulama salaf dahulu seperti Utsman bin Affan ya, kalangan ahli tafsir, faham dengan bahasa Arab yang fasih ya, yang bersama Rasulullah SAW sekian tahun bersama beliau, ketika beliau membaca dalam satu rakaat tamu yang bukan orang Arab ya. Kadang kalau dibaca dengan cepat, sulit bagi kita untuk memahami. Nah, kata beliau, maka hendaklah dia mencukupkan sesuai dengan kadar apa yang dia hasilkan untuk mencapai kesempurnaan pemahaman apa yang dia baca dari Al-Quran. Wakat kaum muslimin secara umum. Nah, orang-orang yang tersibukkan dengan ini, ya, orang yang mengajar itu bukan hanya sekedar mengajar, tiba waktu mengajar lalu dia mengajar, tidak. Butuh murojaah, butuh diulang-ulangi pelajaran, butuh untuk di
cek lagi, ya. Penelitian ke kitab-kitab yang lain butuh untuk dikuatkan referensinya, sehingga membutuhkan waktu. Ya. Lah jangan sampai kemudian orang yang tugasnya mengajar, ya, tatkala dia mengajarkan ilmu karena tersibukkan dengan bacaan Al-Quran menyebabkan dia tidak murojaah. Ini kesalahan besar, kekeliruan. Ya. Sebelum dia mengajar dia tidak murojaah, dibiarkan. Sampai tiba waktu mengajar, dia mendatangi majelis dalam keadaan tidak siap. Nah, hendaklah ada waktu sebelumnya dia sempatkan waktu untuk murojaah, memahami bahasa kitab. Ya. Perlu pengecekan. Kalau ada hadis perlu dicek bagaimana kedudukan hadisnya. Nah, ya, sehingga orang yang demikian kadang-kadang tersibukkan, sehingga hendaklah mereka mengatur waktu mereka, ada waktu untuk baca Al-Quran, juga ada waktu untuk persiapan dalam hal mengajar, mendidik. Kata beliau, orang-orang yang seperti ini, فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لَا يَحْسُلُ بِسَبَبِهِ إِخْلَالٌ بِمَا هُوَ مَرْصَدٌ لَهُ. Maka hendaklah dia mencukupkan dalam baca Al-Quran sesuai dengan kadar, ya, yang tidak, ya, yang tidak dia dapatkan dengan sebab tersebut kekurangan, ya, tidak mengurangi kadar apa yang menjadi tugas dia, yang harus dia perhatikan, yang menjadi maksud bagi dia, suatu kewajiban yang harus dia perhatikan. Nah, sehingga dia hendaknya membagi, ada waktu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran Al-Karim, akan tapi jangan sampai tugas-tugas dia terlalaikan, ada yang terkurangi, ada yang terhalangi, jangan. Nah, masing-masing ada waktunya. Wa illam yakun min haula'il madzkurin falyastaghfir ma amkana. Namun apabila dia tidak termasuk di antara mereka-mereka ini, bukan dari kalangan dai, bukan dari kalangan orang yang mengajarkan ilmu, ya, dan yang semisalnya, maka hendaklah dia perbanyak bacaan Al-Quran semampu dia. Min ghairi khurujin ila haddil malal, dengan tanpa, ya, sampai kepada tingkatan yang mungkin dia merasa bosan. Wal hadramah, dan membaca dengan bacaan yang sangat cepat sekali sehingga dia tidak bisa memahami. Ya. Sehingga kesimpulannya kembali kepada keadaan masing-masing dari mereka yang membaca Al-Qur'an Karim. Ada orang baca Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, terbata-bata. Pemahamannya pun lambat. Orang ini mungkin perlu dia membaca dengan teliti. Walaupun sedikit, yang penting rutin. Rutinitas. Ya. Dia membaca dengan kontinu, terus setiap malam dia telah mengukur kadar yang akan dia baca demikian. Dia fahami maknanya. Nah, ada juga yang mampu lebih dari itu. Waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatma fi yaumin wa lailatin. Segolongan dari kalangan para ulama terdahulu, mereka tidak menyukai menamatkan Al-Quran sehari semalam. Jadi dalam hal menamatkan Al-Quran sehari semalam, ini ada yang mengatakan boleh, sebagian para ulama mengatakan suatu hal yang dibenci, makruh. Ya. 2 hari 2 malam, makruh. Nah, wa yadullu alaihi alhaditsus sahihu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dan yang menunjukkan atas dimakruhkannya menamatkan Al-Quran dalam sehari semalam, ya, adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3. Tidaklah menjadi faqih orang yang membaca Al-Quran, dia tidak faham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 malam. Ya. Berarti kalau 2 malam tidak akan faham, atau 1 malam tidak akan faham. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairuhum. Qala Tirmidzi, haditsun hasanun sahih.
Berkata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih. Nah, dan ini pendapat yang sahih pula, dibangun di atas dalil ini. Minimal seorang kalau hendak menamatkan Al-Quran, ya 3 malam. Nah, afdalnya 7 malam. Afdalnya 7 malam. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As. Iqra'uhu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Baca dalam 7 malam. Jangan lewat dari itu. Ya, jangan lewat dari itu. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan boleh sehari semalam. Bahkan telah kita sebutkan, ada yang sehari semalam 2 kali tamat, ada yang 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 8 kali. Mereka ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang membaca Al-Quran kurang dari 3 malam, bukan menunjukkan pengharaman kata mereka, tapi itu karena kasih sayangnya Rasulullah SAW pada umat ini. Rasulullah kasihan melihat keadaan mereka. Rasulullah tidak ingin memberatkan mereka. Sehingga kata mereka, ini kembali kepada kekuatan masing-masing. Ada yang kuat sehari semalam, dia mampu menamatkan Al-Quran Karim. Namun yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam bissawab, pendapat yang mengatakan, ya, tidak dianjurkan, tidak disukai menamatkan Al-Quran dalam waktu sehari semalam. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Afdalnya 7 hari. Afdalnya 7 hari. Wallahu a'lam. Wa amma waktu ibtida' wal khatam liman yakhtimu fil usbu'. Nah, sekarang berkenaan tentang orang yang hendak menamatkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan. Adapun waktu dimulai dia membaca dan kapan dia mengkhatamnya, menamatkan Al-Qurannya. Faqat rawa Ibnu Abi Daud bi isnadihi, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan sanadnya, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal Jumu'ah wa yakhtimuhu lailatal Khamis. Adalah kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu, beliau memulai bacaan Al-Qur'annya malam Jumat dan menamatkannya pada malam Kamis. Dimulai malam Jumat. Saya sendiri belum mengecek ya tentang kedudukan riwayat ini. Wallahu a'lam. Itu pun kalau sahih tidak menunjukkan, ya mungkin kebetulan dari perbuatan Utsman. Rutinitas beliau memulai bacaan Al-Qur'an malam Jumat dan beliau menamatkannya malam Kamis. Tidak menunjukkan bahwa memulai malam Jumat itu satu yang disukai, satu yang disunnahkan. Itu butuh dalil untuk mengatakan dianjurkan pada malam ini, dimulai malam ini, diakhiri dengan malam ini. Itu semua butuh dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil, tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengatakan afdalnya sesuatu atau dianjurkan yang melakukan sesuatu tanpa ada dalil. Ya. Jadi riwayat ini kalaupun sahih, ini dari Utsman radhiyallahu ta'ala, dalam artian rutinitas beliau, kesempatan beliau memulai pada malam Jumat, menamatkan pada malam Kamis. Tidak menunjukkan memulai malam Jumat itu afdal, tidak menunjukkan demikian. Ya, oleh karena itu perbuatan Utsman radhiyallahu ta'ala tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan bahwa malam Jumat afdalnya dimulai pada saat membaca Al-Qur'an, tidak. Karena itu semua membutuhkan dalil. Wa qala al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala fil ihya. Dan berkata Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya. Ihya Ulumuddin. Ya. Yang kitab ini dikarang oleh Al-Ghazali rahimahullah, yang di dalamnya banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Hadis-hadis palsu, ya. Ucapan-ucapan sufiyah. Ucapan-ucapan dari ahlul kalam. Nah. Sehingga ketika beliau mengarang kitab ini, pada zamannya sebagian para ulama telah mengumumkan untuk membakar kitab ini. Tidak menasihatkan untuk dibaca. Bahkan mereka menamakan ini Ihya Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama. Bukan Ihya, kalau Ihya menghidupkan, tapi mereka menamakan Ihya pakai ain, melemahkan, mematikan ilmu agama. Walhasil rahimahullah ta'ala Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau mengalami beberapa fase sampai kemudian pada akhirnya wallahu a'lam
Ada yang mengatakan pada akhir hidupnya beliau kembali kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang sebelumnya beliau sudah pernah mendalami sufiyah. Ya. Mendalami sufiyah. Tasawuf. Sampai-sampai di antara ucapan beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak mesti didapatkan dengan cara menghadiri majelis ilmu. Tapi seorang bersemedi, berkhulwat, dia bisa dapat ilmu. Dari mana? Wallahu a'lam. Wangsit mungkin. Nah, setelah itu dia menggeluti ilmu kalam. Ya, falsafah. Sampai mendalam. Sampai pada akhirnya dia sendiri bingung. Apakah Allah itu ada atau tidak? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada akhirnya dia meninggalkan semua itu. Rahimahullah. Beliau mengatakan al-afdal an yakhtima khatmatan bil-laili wa ukhra bin-nahar. Yang afdal adalah dia mengkhatam sekali khatam ya di malam hari dan sekali khatam lagi di siang hari. Ghazali mengatakan al-afdal. Dari mana al-afdal itu? Rasulullah mengatakan la yafqah man qara al-Qur'ana fi aqall min thalath. Tidak akan faqih orang baca Al-Qur'an kurang dari 3 malam. Imam Ghazali mengatakan al-afdal. Yang afdalnya dia menamatkan malam hari sekali, siang hari sekali. Dari mana afdal itu? Nah ini. Masyaallah al-akhwa rahimakumullah, saya butuhkan dalil. Wa yaj'alu khatmatan nahari yawm al-itsnain fi raq'atay al-fajr aw ba'dahuma. Dan hendaklah dia menjadikan menamatkan di siang hari pada hari Senin. Ya, pada 2 rakaat fajar atau setelahnya. Wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jumu'ah fi raq'atil maghrib aw ba'dahuma. Dan dia menjadikan menamatkan mengkhatamkan di malam hari pada malam Jumat pada 2 rakaat maghrib, maksudnya salat sunnah sesudah maghrib atau setelahnya, liyastaqbila awwalan nahari wa akhirah, agar kemudian dia dapat menjemput awal siang dan awal dan akhir siang hari, yakni awal malam. Ini semua membutuhkan dalil. Al-Ghazali rahimahullah banyak sekali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin hal-hal yang tidak didasar dengan dalil, tapi beliau mengatakan dianjurkan, disukai, disyariatkan, dianjurkan. Padahal enggak ada dalilnya. Dalam hal potong kuku ya, beliau punya cara peraturan sendiri. Dianjurkan memulai dengan, saya sendiri lupa, yang jelas beliau menyebutkan ada pengaturan. Dimulai dari tangan ini, ibu jari dan seterusnya, diakhiri dengan tangan ini. Itu dari mana dalilnya? Wallahu a'lam. Ya. Di saat berwudu, setiap gerakan wudu ada doanya. Ada zikirnya. Ini dari mana? Walhasil banyak yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut yang tidak didasari dengan dalil. Wa rawa Ibnu Abi Daud an Umar Ibni Murrah At-Tabi'i, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Umar bin Murrah At-Tabi'i. Qala, beliau mengatakan, kanu yuhibbuna an yukhtama al-Qur'an min awwalil laili aw min awwalin nahar. Adalah mereka menyukai untuk ditamatkan Al-Qur'an di awal malam ataukah di awal siang. Wa an Talha bin Musarrif At-Tabi'il Jalil, dan dari Talha bin Musarrif, seorang tabi'i yang mulia, beliau mengatakan, man khatamal Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahari sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Barang siapa yang menamatkan Al-Qur'an di waktu kapan saja di siang hari, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Wa ayyatu sa'atin kanat minal laili sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Dan di waktu kapan saja di malam hari dia menamatkan Al-Quran, maka malaikat akan bersolat padanya sampai pagi hari. Wa an mujahidin mithlah, dan dari mujahid seperti itu pula. Walhasil ini ucapan tabi'i. Ya. Nah, ucapan tabi'i yang menjelaskan tentang pahala, kalau dinisbahkan pada Rasulullah, maka hadis ini dhaif, mursal. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Wa rawad Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Darimi dalam musnadnya dengan sanadnya
dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dari ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, "Idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal al-laili sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbih." Apabila ditamatkan Al-Qur'an itu pada awal malam, maka para malaikat bersolat padanya sampai pagi hari. "Wa idza wafaqa khatmuhu akhir al-laili sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yumsi." Dan apabila ditamatkan Al-Qur'an pada akhir malam, para malaikat bersolat kepadanya sampai sore hari. Qala ad-Darimi hadza hasanun an Sa'ad. Ad-Darimi mengatakan hadis ini hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Walhasil kalaupun sahih, ini bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun riwayat ini pun lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Laits bin Abi Sulaim. Dan dia seorang perawi yang dhaif. Wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i. Dari Habib bin Abi Thabit Tabi'i, beliau mengatakan, annahu kana yakhtimu qabla ar-ruku'. Adalah beliau menamatkan Al-Qur'an sebelum ruku'. Jadi satu kali berdiri beliau tamatkan. Qala Ibn Abi Daud, berkata Ibn Abi Daud, wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian pula lah yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa fi hadzal fasli baqaya satati insyaallah taala fil babil ati. Dan tentang pasal ini akan datang sisa pembahasannya di bab yang berikutnya insyaallah taala. Kesimpulannya bahwa hendaknya seorang mengikuti apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian lebih afdal. Apabila dia mampu, maka paling ya minimal 3 hari. 3 dia menamatkan Al-Qur'an Karim. Afdalnya 7 hari. Afdalnya apabila dia hendak menamatkan Al-Qur'an dalam waktu 7 hari dan berusaha untuk memahami apa yang dibacanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemarin ada pertanyaan terlupakan untuk dibaca. Pertanyaan yang pertama tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf yang menjelaskan larangan merasa aman dari azab Allah. Juga dari hadis Nabi SAW dari Ibn Abbas bahwa termasuk dari dosa besar merasa aman dari azab Allah. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 97 mengenai datangnya azab Allah yang tiba-tiba. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim yang benar dalam menyikapi ayat Allah? Iya. Sikap seorang muslim yang benar adalah menerima apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak diperbolehkan merasa aman dari azab Allah. Sebab kalau dia merasa aman, maka dia akan bersantai ria mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Ya. Dia ingin bermaksiat terserah. Dia merasa aman dari azab Allah. Maka seorang harus menjadi dua sikap yang tercela. Sikap yang pertama yaitu merasa aman. Dan kebalikannya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua perkara ini adalah termasuk dosa besar. Kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah, kita tidak diperbolehkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merasa aman dari azab Allah akhirnya adalah melakukan kemaksiatan. Ya. Saya tidak takut. Allah ya tidak akan menurunkan azab-Nya. Maka dia merasa aman, maka dia mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Putus asa juga bahaya. Ya. Kalau seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak diampuni. Ini juga tidak diperbolehkan. Salah satu hal yang diharamkan. Oleh karena itu, sikap seorang muslim hendaklah mereka menjadikan sikap mereka antara ar-raja wal khauf, berharap dan takut. Dalam diri kita harus ada perasaan berharap, harus ada perasaan takut. Tinggal tergantung keadaannya. Kadang-kadang perasaan berharap ini lebih didominasi, ya, lebih banyak daripada perasaan takutnya. Dan terkadang perasaan takut ini lebih besar daripada perasaan berharap.
Nah, orang kalau berharap ya, tanpa ada rasa takut, akibatnya adalah merasa aman dari azab Allah. Nah, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu penyayang, Allah sayang pada hambanya, sehingga dia tidak takut. Nah, sebaliknya kalau seorang itu takut saja, tidak ada perasaan berharap, menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus ada ya, perasaan berharap dan takut. Berharap dari rahmat Allah, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi ketika seorang itu sehat ya, ketika seorang sehat, kuat, masih muda, mampu untuk beraktivitas, maka hendaklah dia lebih mendominasikan ya, perasaan takutnya daripada perasaan berharap. Takut. Karena takut inilah yang akan mencegah dia dari perbuatan kemaksiatan. Karena dia kuat, dia ingin melakukan kemaksiatan, tapi dia takut. Dia besarkan perasaan takut pada dirinya, sehingga dia tinggalkan kemaksiatan. Tapi kalau dalam kondisi sakit, yang dia tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi dalam kondisi sakaratul maut, hendaklah dia lebih mendominankan perasaan berharapnya. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam majalah syariah edisi terbaru disebutkan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa beliau membolehkan megang mushaf Al-Quran ketika sholat tarawih. Pertanyaan, apakah berlaku untuk semua sholat yang dijahalkan? Tentang memegang mushaf, yang afdal bagi orang yang tidak sholat tarawih atau sholatul lail, membaca Al-Quranul Karim dari hafalannya. Ya, dari hafalan. Itu lebih afdal, walaupun sedikit. Membaca dari hafalan. Dan sebagian para ulama salaf membolehkan ya, membaca dari mushaf dengan beberapa dalil, diantaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dakwaan maulanya menjadi imam dengan membaca mushaf. Nah, akan tetapi para ulama memberikan keringanan dalam hal tersebut pada sholat sunnah, bukan pada sholat wajib. Adapun pada sholatul wajib, para ulama tidak membolehkan ya, membaca Al-Quran melalui mushaf. Nah, ada lagi kebiasaan kaum muslimin ya, yang mereka tidak megang mushaf, tapi mereka menempel surah di hadapannya, ataukah memajang surah di hadapannya. Karena imamnya mungkin tidak menghafal, sementara mazhabnya menganjurkan untuk membaca suratus sajadah setiap hari Jumat. Dan memang ada hadis yang sahih tentang dianjurkannya membaca suratus sajadah pada hari Jumat, rakaat yang pertama dan yang kedua adalah halata alal insan, dianjurkan. Akan tetapi karena imamnya tidak hafal, maka dipajang di hadapannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang dia mampu. Dia tidak hafal, sudah baca yang dia hafal. Nah, ini pada sholat wajib. Para ulama hanya memberikan rukhsah pada sholat sunnah, bukan pada sholat wajib. Ya, dalam sholat wajib dia baca. Faqra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an Karim. Nah, apakah berlaku untuk semua sholat yang dijahalkan? Ya tidak. Tidak berlaku. Bagaimana tata cara sholat yang sambil memegang dan membaca mushaf Al-Quran? Ya, sambil berdiri membaca mushaf. Ya, dibaca, dipegang. Nah, wallahu a'lam. Namun sebaiknya tidak dilakukan. Membayar zakat fitrah kepada satu kepala keluarga fakir miskin. Ini satu keluarga. Apakah sudah termasuk per satu orang dari kalangan fakir miskin? Sebab hukum asal membayar zakat fitr ialah kepada satu orang fakir miskin. Apa ini maksudnya? Ya. Mungkin maksudnya membayar zakatul fitr kepada satu keluarga.
Nah. Allah Alam, mana kurang faham. Sehubungan dengan pengumuman bahwa akan dilaksanakan ta'lim 10 hari terakhir, yang mana yang lebih afdal? Apakah kami itikaf di masjid atau mengikuti ta'lim di istiqomah? Ya. Wallahu a'lam, mana yang lebih afdal? Itikaf, ya, mengkhususkan diri pada 10 hari terakhir juga mulia bagi yang mampu melakukannya. Dia telah mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah, maka yang ta'lim bagi yang tidak itikaf. Doa yang dibaca oleh Aisyah pada malam Lailatul Qadar, apakah boleh dibaca selama 10 malam terakhir? Kalau terlihat ada tanda-tanda Lailatul Qadar, kita melihat, ya, walaupun secara persangkaan bahwa kita mengharap malam itu ada Lailatul Qadar. Nah, malamnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tanda-tanda ada, maka dianjurkan seorang membacanya. Nah, tayyib, sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.